Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, inna lillah wa inna lillah illa Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad Rasulullah, Habibullah, Karimullah, Waliullah, Haqqullah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah wahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjuh. Aishu syaita fa innaka mansur ya hafiz, ya wakil, ya zatul muhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rahbish rahli shadri wa yasirri amri wahlul udatan bilisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammadun Karimullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammadun fi sabilillah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun haqqullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun zahirullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun batinullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun sirullah. Ashhadu an la ilaha illallah li ghalib ali ibni abi talib karamullah wajha nadi ali fatimah binti asad kullu hammi wa ghammin sayyan jali min nurbuat wa yazidukum quwwat illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wa qul jaa al-haq wa jahaqa al-batil innal batila kana jahuqa. Assalamualaikum saudara-saudara yang jauh yang dekat dimanapun berada. Kepada murid saya yang direngat, yang didumai, yang sudah pun pernah bersyahadat, sudah pun diambil kesaksiannya. Pada malam ini saya menyapa engkau di sana. Semoga Allah merahmati dan memberi hidayah dan menunjukkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridai Allah. Malam ini tajuk kita mengenal diri zat sifat. Adapun malam ini kita bermuzakarah, berkongsi, yang lebih berbagi, yang kurang ditambah. Jadi asma, afaal, sifat, zat. Asma bunyi kita nama. Asma bunyi Arab. Bunyi kita Melayu nama. Afaal bunyi Arab. Kalau kita perbuatan. Sifat Arab. Melayu pun panggil sifat juga. Kalau zat, Melayu pun panggil zat juga. Dah jadi bahasa kita lah. Tak susah lah. Kalau hanya bahasa saja. Jadi kita dah sama-sama faham. Jadi panggil asma pun boleh, panggil afal pun boleh, panggil sifat pun boleh, panggil zat pun boleh. Tak ada kesusahan dalam segi makna.
Sekarang masuk pada zat. Zat, zat, kalau bunyi zat, kalau bunyi zat, tak nampak. Kalau nak tahu zat, faham zat, bunyi zat saja, barangnya tak nampak, tak zahir. Contoh, zat gula, zat gula manis, cantik. Contoh, zat garam masin. Kalau nak cari zat, kalau nak tengok zat, tengok sifat. Nak cari zat, kenali sifat. Tengok sifat. Perhati sifat. Lihat sifat. Kalau nak kenali gula, nak mengenali zat gula, nak tahu zat gula, tengok sifatnya. Apa sifat gula tu? Macam mana sifat gula? Macam mana sifat garam? Jadi zat ini tak nyata kalau tak ada sifatnya. Gula ini tak nyata kalau sifatnya tak ada. Zat ini tak boleh dikenali kalau kita tak kenali sifatnya. Tidak wujud zat ini kalau kita tak tahu sifatnya. Sifat inilah yang menyatakan zat. Karena sifatlah zat itu nyata. Sifat nyata karena af'alnya ada. Af'al sifat itu. Sifat itu nyata karena ada af'alnya, ada perbuatannya, ada geraknya, ada wujudnya, ada rupanya, ada rasanya. Itu af'al. Sempurnalah asma. Terpanggillah zat ini. Nyatalah zat ini. Barulah sempurna asma daripada zat ini kalau afa'al sifatnya dah nyata. Barulah nyata zat ini. Zat memuji sifat, sifat memuji zat. Ada yang komen. Zat memuji sifat, sifat memuji zat. Puji memuji. Boleh, boleh sifat memuji zat ya? Boleh sifat memuji zat. Sifat ini asalnya zat. Sifat ini berawal daripada zat. Sifat ini satu kepada zat, tak berpisah. Macam mana sifat nak memuji zat? Zat memuji sifat. Satu bendanya. Ada zat, mesti bersifat. Ada sifatnya, adalah zatnya. Macam mana sifat nak memuji zat? Zat memuji sifat. Buat apa? Ada kata, sifatlah yang memuji zat, zatlah yang memuji sifat. Dialah yang menyembah, dia yang kena sembah. Ini macam mana ni? Sifat itu daripada zat, af'al itu daripada sifat. Sempurnalah asma. Ada plastik, ada botol, barulah dipanggil
barulah dipanggil air mineral. Kalau tak ada air, tak ada plastik, tak ada botol, nak panggil air mineral kah? Ini dipanggil air mineral, bukan panggil botol. Sebab ada airnya, ada isinya. Jangan panggil plastik ni. Jangan panggil botol. Kita panggil botol kan ni? Ha, tu. Ha, masuk kita ke kajian. Manusia ni dipanggil manusia macam mana? Ada asmanya, ada afalnya, ada sifatnya, ada zatnya. Barulah manusia. Ada hidup, ada ilmu, ada kudrat, ada iradat. Sempurna manusianya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Sempurnalah wujudnya. Kalau manusia ni ada mata aja, tak ada jasad, nak panggil manusia? Ada telinga aja, tak ada tangan? Sempurna tak hukum dia tu manusia? Boleh panggil manusia tak? Ha, begitulah sembahyang. Kalau kita sembahyang, mulut saja cakap sembahyang, mulut saja baca sembahyang, telinga tak ikut sembahyang, hati tak ikut sembahyang, akal fikiran tak ikut sembahyang, mata tak ikut sembahyang, panggil sembahyang. Botol itu kalau tak ada airnya panggil botol. Botol tak ada air baru panggil botol, bro. Banyak yang komen. Tapi dia komen, dia sendiri tak faham. Kalau ada air, mana boleh panggil botol? Botol tu tak ada air. Dia ada plastik dengan... Dia ada plastik dengan... Dengan nama saja. Kalau ada airnya, mana boleh panggil botol? Panggil botol, isinya tak ada. Baru boleh panggil? Mana yang kosong? Tak ada pula botol kosong. Ada botol yang kosong tak? Cari botol yang kosong. Nanti saya terangkan. Mana botol, mana air mineral. Mai. Ini panggil apa ni? Panggil air mineral ke? Mana ada airnya? Ini botol, bro. Yang menyimak, yang dengar aja, ya. Yang faham diam saja, yang tak faham boleh tanya. Ya. Saya tak panggil you tengok video ni, tak panggil you komen ni, tak panggil you buat macam-macam. Suka tengok, tak suka, tutup handset. Sesiapa yang nak tengok video ni, live stream ini, boleh tengok.
Ini 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 air mineral, ada airnya. Boleh panggil air putih. Ada orang panggil air botol. Kan? Kan? Ini ini tak boleh panggil air mineral. Sebab tak ada airnya. Ah, begitulah manusia. Manusia tak boleh dipanggil manusia kalau tak ada isinya. Manusia tak layak dipanggil manusia kalau tak ada rohnya. Manusia tak layak dipanggil manusia kalau tak ada akalnya. Yang tadi malam tu, dia separuh manusia, bukan manusia sempurna. Sebab akal tak ada. Nanti kita cakap lain, dia dengar lain. Sebab bukan, bukan, bukan manusia. Kenapa panggil botol? Tak ada, tak ada airnya. Tak layak, tak layak ini, tak layak ini dipanggil air mineral. Maaf, tersilap. Kenapa dipanggil botol? Sebab tak ada, tak ada air, tak ada isinya, tak ada manfaatnya. Ini tidak ada manfaatnya, tak boleh diguna. Kalau ini boleh dipanggil air, air mineral, ada manfaatnya. Manusia tidak ada agamanya, dia tak mengenali Tuhannya, tidak ada keimanannya, jangan panggil dia manusia. Manusia ni ada kategori dia. Manusia ada asma'nya, ada namanya, ada af'alnya, ada sifatnya, ada zatnya. Ada Tuhannya, dia mengenali Tuhannya. Ada ilmunya, ada akalnya, ada nafsunya. Satu saja kurang, kuranglah dia jadi manusia. Ada juga manusia tak ada akal, ada juga manusia tak ada agama, ada juga manusia yang tak ada ilmu. Ada. Tapi tidaklah seutuhnya dia manusia. Dia bukan sebenar-benar manusia. Lagi ada manusia tak nak guna akalnya. Tak boleh dipanggil manusia. Begitu juga Islam. Nak dipanggil Islam mesti bersyahadat. Mesti sempurna syahadatnya. Sempurnanya syahadat, sempurna keyakinannya dulu. Sempurnanya keyakinan, sempurnanya ihsan. Sempurna tauhidnya, sempurna makrifatnya, sempurna akidahnya. Barulah bersyahadat. Sesudah bersyahadat, barulah Islam. Nak sempurna Islamnya, istinja, wudu, sembahyang, solat, zakat, puasa. Solat, puasa, zakat, haji. Kalau ini semua tak sempurna, sempurna tak Islamnya? Kan ada manusia yang kata dia Islam. Dia cakap dia Islam. Tapi ini semua dia tak faham, tak tahu. Bolehkah dia dipanggil Islam?
Itu Islam botol kosong. Ni. Ini tak layak dipanggil air mineral. Sebab kosong. Jadi manusia yang ada otaknya tapi akalnya tak ada, ada kepalanya, isi dalam tak ada. Kepala ada, isi dalam tak ada. Isi dalam ada, akal pula tak ada. Akal ada, tak guna pula. Boleh panggil manusia kah? Boleh panggil manusia? Tak layak dipanggil manusia. Nah, kalau dalam kajian hakikat, asma menerangkan af'al. Af'al menerangkan sifat. Sifat membuka zat. Nampak sifat, terbuka zat. Sebab zat ini rahasia. Nak membuka rahasia, cari sifatnya. Manusia ni rahasianya ada pada ruh. Kedudukan ruh ini rahasia. Kedudukan ruh itu rahasia. Kedudukan jasad, jasmani, zahir. Jasad ni ada dua. Bermakna dua ni bukan dua berpisah. Jasad zahir, jasad batin satu adanya. Jauh tak berpisah, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan, dekat tak menyatu. Ini dipanggil esa. Jauh tak ada jaraknya, dekat tak bersentuhan, panggil esa. Esa. Begitulah keadaan roh jasad. Jasad roh esa. Kedudukan jasad zahir. Kedudukan roh batin. Kedudukan batin syir, rahasia, rasa. Rahasia itu rasa. Rasa itu rahasia. Manis rasa. Manis itu rahasia. Gula zahir. Rasa itu rahasia. Tak wujud. Tak ada bentuknya. Manis. Jadi ruh, kalau ruh nak nyata, kalau ruh ni nak nyata macam mana? Ha? Tengok af'al jasad. Tengok perbuatan jasad. Ruh nak nyata ruh ni, kalau ruh ni nak nyata, tengok pada af'al jasad. Tengok pada perbuatan jasad. Muhammad batin nak nyata, tengok pada Adam. Adam ni Muhammad zahir. Muhammad batin, Muhammad zahir satu.
Muhammad Zahir Batin satu. Kalau panggil Muhammad Zahir, Muhammad Batin dua Muhammad. Muhammad Zahir Batin satu. Dekat tak bersentuhan, jauh tak ada jaraknya, tak ada, tak berpisah. Dekat tak bersentuhan, jauh tak bercerai. Nah, sampai sini paham? Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Kan ada yang panggil Muhammad Batin, Muhammad Zahir, Muhammad Rahasia. Itu kalau di syariat. Muhammad Zahir, Muhammad Batin, Muhammad Syir, Muhammad Rahasia. Allah Zahir, Allah Batin, Allah Syir, Allah Rahasia. Berulang Allahnya. Berulang Muhammadnya. Allah Zahir Batin. Satu Allah. Nah, mana yang muskil? Tahap ini mana muskil? Mana yang tak paham? Mana yang ditanyakan? Yang muskil. Muhammad Allah satu. Muhammad Allah satu. Tak bercerai. Zat sifat satu, tak bercerai. Zat sifat satu, tak bercerai. Afa'al asma satu, tak bercerai. Nah, itu ulama dulu panggil kenal sifat, kenal zat, kenal Muhammad, kenal Allah. Kalau kita sebut zat, telah bersifat. Kalau sebut zat telah bersifat, belum boleh. Zat sudah bersifat, belum boleh. Sempurnanya zat itu dah pun bersifat. Kesempurnaannya zat itu dah bersifat. Zat itu sebelum dia bernama, sebelum dia berasma, dia belum boleh dipanggil zat. Mesti ada sifatnya dulu, baru zat ini sempurna. Zat ini dia bersifat dulu, zahir dulu sifatnya, barulah dia sempurna asmanya. Tidak akan zahir zat kalau sifatnya tidak zahir, tidak tajalli sifatnya. Zat ini kalau tidak tajalli sifatnya, tidak dizahirkannya sifatnya, asmanya tak sempurna. Belum boleh dipanggil, belum boleh disebut. Yang disebut dia zat tu afa'al. Sebab sifat ni tak bersuara, sifat ni tak bergerak. Siapa yang bergerak ni? Afa'al. Tak boleh dipanggil zat. Siapa yang nak panggil zat? Mesti afa'al. Kerana bersifat. Suka zahir dulu. Suka zahir dulu sifat daripada zat ini. Baru ada afa'alnya. Kalau sudah ada afa'alnya,
sempurnalah asmanya. Allahu Rabbi. Yang panggil Allah ini sifat. Yang membunyikan Allah, alif lam lam ha ini, afa'al. Tuhan, Tuhan tak boleh disebut Tuhan kalau tak zahir sifatnya. Nak macam ini bercakap baru paham. Nak macam ini. Ini bukan makrifat. Kalau buka macam itu tak makrifat lah kajian kita ni. Allah itu tak boleh dipanggil Allah kalau sifatnya tidak tajalli, tidak zahir. Allah ini mesti zahirkan dulu sifatnya. Kalau tak, tak ada orang panggil Allah itu Tuhan. Allah itu tak boleh dipanggil Allah. Botol ni kan mesti nampak dulu ni. Mesti nampak dulu ni plastik ni. Botol ni mesti dibungkus dulu. Mesti wujud dulu. Plastik lah yang wujudkan botol. Kalau tak ada plastik mana boleh panggil botol? Apa namanya? Tak ada sifatnya. Orang cari-cari botol lah. Mana botol tu? Yang menzahirkan botol ni siapa? Yang menzahirkan botol ni siapa? Nih, yang menzahirkan botol ni siapa? Ah, plastik itulah sifat botol. Air itu wujudnya. Air itu wujudnya, wujud muhaddasnya. Pergi ke botol, bentuk botol. Pergi ke cawan, bentuk cawan. Pergi ke pinggan, bentuk pinggan. Pergi ke mangkok, bentuk mangkok. Pergi ke manusia, bentuk manusia. Pergi ke hewan, bentuk hewan. Pergi ke pokok, bentuk pokok. Pergi ke malaikat, bentuk malaikat. Pergi ke... panjang sangat. Sampai di sini terbuka. Sampai sini boleh faham. Kemana perginya cerita ni? Kemana perginya kajian ni? Zat tak akan pernah wujud, zat tak akan pernah ada, kalau zat ini tidak mentajalikan, tidak menzahirkan sifatnya sendiri. Zat inilah yang menzahirkan sifatnya sendiri. Boleh ada af'alnya sendiri. Zat ini mentajalikan, menzahirkan sifatnya sendiri. Sehingga ada af'alnya sendiri. Sempurnalah asma. Asmanya pun asma dia sendiri. Ulang. Ulang. Buka habis lah ya, boleh jelas lah ya. Boleh jelas, buka habis ni. Tuhan menzahirkan sifatnya, boleh ada af'alnya, boleh dipanggil Tuhan. Adakah cakap macam ni boleh faham? Jadi masuk ke level syariat. Dia tak jadi makrifat. Kalau saya bunyi macam ini, dia bukan level makrifat.
Jadi guru yang paham makrifat, dia tak bercerita direct. Sebab nanti syirik. Orang yang sudah makrifat, tak tersyirik lagi. Jauh daripada syirik. Tuhan mana boleh dipanggil Tuhan? Allah mana boleh dipanggil Allah? Kalau dikedudukan makrifat. Yang boleh dipanggil Tuhan, yang boleh dipanggil Allah, kedudukan syariat. Bab syariat. Allahu Rabbi wa Muhammadin Nabi wal Qur'ani imami wa qablatul kiblati wal mu'minin ikhwani. Itu syariat. Kalau di makrifat, nak sebut Allah Tuhanku. Nak sebut Allah Tuhanku. Nak sebut Nabi Muhammad Nabiku. Boleh sebut Allah Tuhan. Boleh panggil Allah Tuhan. Allah itu kan dah bagi, Bang Adi kan dah bagi tahu yang sebelumnya. Alif, lam, lam, ha, itu bunyi, itu sebutan, itu huruf, itu jirim, itu jisim, itu pemanggil, itu nama, bukan Tuhan. Kalau di bab syariat, dia nak panggil Tuhan, dia bunyi Allah. Ini bab syariat. Kedudukan syariat, nak berjumpa dengan Tuhannya, orang syariat, orang yang berilmu syariat, berkedudukan syariat, paham syariat, nak jumpa Tuhannya, dia panggil-panggil Tuhannya, dia panggil namanya. Terus hari-hari dia panggil namanya, terus dia hari-hari dia panggil namanya. Sehari banyak kali panggil nama Tuhan. Boleh jumpa tak dengan Tuhannya? Kalau kedudukan makrifat, dia nak jumpa Tuhannya, kedudukan makrifat, orang yang paham makrifat, orang yang belajar makrifat, sudah pun makrifat, dia tak panggil nama Tuhannya. Sebab nama tu tak boleh berjumpa. Kita tak pernah berjumpa dengan nama. Bila kita jumpa dengan botol? Bila kita jumpa dengan botol? Pernah jumpa dengan botol tak? Kita pernah tak tengok botol? Pernah tak? Kita pernah jumpa dengan botol tak? Hah? Mana pernah kita jumpa botol? Yang aku pegang ni plastik. Kenyataan ni plastik. Yang dirasa ni plastik. Ah, plastik. Botol kita tak pernah jumpa. Kan Bang Adi dah bagi tahu. Itulah kalau kedudukan syariat, kalau bab syariat, paham syariat, sampai jatuh langit pun dia tak akan pernah berjumpa dengan apa yang dia panggil tu. Cubalah panggil Obama tu. Cubalah panggil. Panggil. Tak akan berjumpa dengan nama. Nama tak boleh jumpa. Kena panggil yang empunya nama. Kena cari empunya nama. Yang macam mana Bang Andi nak cakap lagi? Carilah yang empunya nama tu. Hadi itu nama saya. Kau ambil pun nama tu, kau tak akan jumpa dengan aku. Hadi itu bukan aku. Itu pemanggil aku. Macam orang bertelepon, bercakap-cakap kan? Tapi jumpa tak dengan orang yang kita bercakap tu? Kita cakap dengan telepon, kita cakap dekat telepon tu, orangnya jumpa tak? Hah? Hah? Itulah syariat. Itulah paham syariat.
Itulah ilmu syariat. Dia minum ubat, dia tak cari yang buat ubat tu. Minum aja ubat tu, dia tak faham macam mana minum ubat, apa pantang larang ubat, pukul berapa nak minum ubat, time mana kita nak minum ubat ni, pantang larang ubat ni apa, macam mana nak sihat. Hari-hari panggil nama Tuhan, hari-hari sebut nama Tuhan, hari-hari nak Tuhan, hari-hari nak dekat Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Sebut Tuhan, bunyi Tuhan, panggil Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan kan nama. T-U-S-A-N. Itu jirim, jisim. Huruf yang dirangkai. Huruf kan susah nak bunyi. Tak bermakna. Huruf itu tak ada maknanya. Dia tak boleh berdiri sendiri. Nah, huruf itu zat. Kata itu sifat. Suka ada alif, suka ada lam awal, suka ada lam akhir, suka ada ha. Barulah dia beraf'al, sempurnalah dipanggil Allah. Tapi saya tak keji orang yang berilmu syariat. Saya tak kondemlah dia orang. Saya tak salahkan orang yang berilmu syariat. Mana boleh? Kita mana boleh keji orang? Orang ilmu fiqah, orang ilmu tasawuf, orang yang berilmu sifat 20. Tak boleh. Itu sahabat kita, itu kawan kita, saudara kita. Itu dia nak ilmu yang macam itu. Itu yang dia faham. Dia takut belajar hakikat ni. Kenapa? Takut sesat. Sebab apa? Orang yang makan nasi, orang yang sentiasa makan nasi, kan? Tengok orang makan ketan, makan pulut, dia kata pulut tu sesat. Yang dia tahu nasi. Pulut, ketan, dia tak faham, tak pernah jumpa. Tengok pun tak nak. Orang yang ada nasi, sentiasa makan nasi, ada orang makan pulut, dia kata apa? Itu sesatlah pulut tu. Jangan makan pulut tu. Nanti kau rosak, nanti kau gila. Pulut, ketan, pulut. Yang dia tahu kan nasi. Yang dia biasa makan, nasi. Yang dia rasa, nasi. Orang makan pulut, dia kata sesat. Jangan kau makan pulut, nanti matilah. Kau tak nak cubakah pulut ni? Tak nak. Orang kata pulut tu tak boleh makan. Orang katalah. Kau dah tahukah pulut? Tak tahu. Nak tahukah? Tak. Orang kata pulut tu sesat. Mati-mati dia tak nak. Sebab apa? Orang kata, kata orang pulut tu tak betul lah. Tak ada sanatnya pulut tu. Yang boleh makan ni nasi saja. Kalau kau nampak orang makan pulut, jangan dekat-dekat. Itu sesat. Tak sedap. Boleh bikin orang gila pulut tu. Yang orang makan pulut pula, yang orang dah makan pulut, dah makan nasi, dah makan gandum, dah makan roti, dia jumpa orang makan nasi, itu kawan saya. Sama-sama pemakanan. Nak kenyang, makan pulut pun kenyang, makan nasi pun kenyang, makan roti pun kenyang, makan gandum pun kenyang. Ini orang dah makan semuanya. Dah tahu rasanya. Nasi rasa macam ini, gandum rasa macam ni, roti macam ni, pulut macam ni. Dia boleh terima nasi itu. Tapi orang yang tak faham pulut, tak pernah jumpa pulut, tak pernah tengok pulut, mati-mati dia tak percaya pulut tu boleh dimakan.
Orang syariat, belajar syariat, yang tahu syariat, paham syariat, sampai masuk dalam kubur, tak percaya dia ilmu makrifat ni. Tak percaya dia. Sebab apa? Anti. Manusia kalau sudah anti, dengar saja, dah tak nak dah. Paham orang dah anti? Wobia. Apa nama tu? Wobia. Ha. Dia tengok ada kapal terbang jatuh. Kan? Ada accident. Flight. Kan? Dia kata apa? Saya tak naklah naik kapal terbang. Nanti jatuh. Dia tengok berita. Tengok news dekat televisyen kan? Kan? Eh, sana ada flight lah. Kenapa? Jatuh. Oi, aku tak naklah naik kapal terbang. Kenapa? Nanti jatuh. Ada seorang yang belajar makrifat gila. Ada orang yang belajar makrifat gila. Dia kata apa? Ilmu makrifat tu semuanya gila. Jangan belajar makrifat, nanti gila. Kalau ada kapal terbang jatuh, jangan naik kapal terbang, nanti jatuh. Kau dah pernah tak naik kapal terbang? Tak pernah. Pernah tengok kapal terbang tak? Tak pernah. Pernah rasa tak naik kapal terbang? Tak pernah. Tapi saya tak nak. Saya tak nak. Cuba nak ke? Tak. Nanti jatuh. Yang dia tahu cili itu color dia merah. Dia tahu cabai cili color dia merah. Orang bawa cabai yang hijau, dia kata bukan cili. Bukan. Itu bukan cili itu, itu cili sesat. Mana yang betul? Cili itu mesti warnanya merah. Hah? Yang dia tahu cili hanya merah sahaja. Lain daripada merah bukan bukan cili. Kalau kau nak tahu cili, kena yang warna merah. Mana cili yang betul? Yang aku punya inilah baru betul. Yang orang pegang tu bukan cili. Yang aku pegang ni baru cili. Yang saya belajar ni, inilah yang betul. Yang lain tak betul. Kan? Ya kan? Beginilah yang kita nampak kesehari-harian kita. Salah menyalahkan, keji mengkeji, satu kumpulan mengkeji satu kumpulan, satu majlis mengkeji satu majlis, satu kelompok belajar mengkeji satu kelompok belajar. Yang murid dia pergi ke tempat kelompok tu, dia marah. Eh, kau kenapa pergi ke sana? Itu tak betul tu. Sini ajalah. Yeah. Murid dia pergi tempat orang, habis dengan guru-guru tu sekali dia marah. Dia keji semua sekali. Aku kau nak pergi ke mana pun aku tak keji lah. Yeah. Kau tinggalkan aku ni pun aku macam ni juga. Buat macam kedai runcit aja ya nak? Senang datang, tak senang pergi. Kan lagi bagus macam tu kan? Betul tak? Tak ada terikat. Kita tak ada ikat mengikat. Senang dengar, tak senang buang. Suai ambil, tak suai buang. Ini komen tak baik lah ini. Saya bukan panggil you tengok video ni, bukan jemput kau buka live streaming ni, tak ada. Tak panggil. Yang satu mengata satu sesat, yang satu mengata satu sesat. A kata B sesat, B kata A sesat. Ini kedua-duanya sesat. Dia bertanya, bila dah jumpa mana ke? Oh, tak tahu lah. Itu cerita dia. Baiklah. Jadi kalau A kata B sesat, B kata A sesat, ini macam mana?
Ha? Apa yang sesat? Dua sesat. Cakap sesat segi apa sesat? Ha. Dia tak faham. Ha. Itu tadi kan saya dah cakap tadi. Ha. Saya tak sampai lagi. Ha. Syariat mengata orang makrifat ni sesat. Tadi saya dah cakap tadi itu. Yang makrifat pula cakap orang syariat ni lagi sesat kata dia. Ini sejak dulu lagi, daripada dulu lagi sampai hari ni, ini tak habis-habis ni. Tak habis-habis. Kalau murid dia kurang dua saja, pergi tempat orang lain, ah itu kumpulan tu sesat tu. Tak bagus itu. Tak sama dengan dia, tak serupa dengan dia, tak ikut dia, dia kata sesat. Mesti sama dengan dia. Mesti serupa. Ha, ke mana lagi tadi? Sampai di mana tadi kajian kita? Sampai di mana tadi? Zat? Zat? Ini cerita kita dah pergi ke mana pula? Jadi, kalau asma sampai bila masa pun tak pernah wujud. Asma nama sampai bila masa pun tak ada wujudnya. Tak ada kudratnya, tak ada iradatnya. Asma tak boleh berdiri sendiri. Inilah mengenal diri. Inilah mengaji mengenal diri. Kalau asma kita ingat-ingat, sampai bila masa pun tak akan pernah berjumpa. Panggil-panggil asma, sampai bila masa pun tak akan pernah berjumpa. Contoh, panggil orang via telefon, panggil orang by telefon, by phone, pernah jumpa tak dengan punya nama tu? Hah? Kita bercakap di telefon, jumpa tak dengan orang dia? Begitulah hal keadaan syariat. Begitulah ilmu syariat. Begitulah kaedah syariat. Bukan keji ilmu syariat. Bukan benci dengan orang yang belajar syariat. Maksud saya nak buka syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Berbicara, bercakap, by phone, itu kaedah syariat. Sampai mati tak akan berjumpa dengan yang kita bercakap dekat telefon tu. Kalau phone kita tu rosak, boleh jelas tak kita bercakap? Kalau phone rusak, boleh jelas tak kita bercakap dengan yang kita bawa bercakap ni? Kalau solat kita rusak, kalau solat kita tak betul, macam mana kita kepada Allah? Tak dapat sembahyang tu, macam mana kita kepada Allah? Sampai ke mati, sampai masuk kubur, tak akan pernah jumpa kepada empunya asma nama Allah tu. Tak akan pernah berjumpa. Sebab kita cakap lain, dia dengar lain. Phone rusak, telefon rusak, lain tak bagus. Berjuta tahun pun kau sembahyang, yang kau tak pernah sembahyang,
tak kena sembahyangnya, tak betul sembahyangnya, tak dapat diri sembahyang tu, tak akan pernah berjumpa. Satu-satunya jalan perjumpaan dengan empunya asma al-alif lam lam ha tu, pemilik nama Allah itu, satu-satunya jalan persaksian perjumpaan kepada Tuhan kita melalui solat, sembahyang. Tak ada lain. Itulah hakikat peristiwa Isra' Mi'raj. Perjumpaan hamba kepada Tuhannya. Subhanallazi, subhanallazi asyra, subhanallazi lailan, subhanallazi asyra lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tafsirnya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan memperjalankan nabinya. Subhanallazi, subhanallazi biab, biabdihi, bukan biambiaihi. Maha Suci Allah memperjalankan hambanya, bukan memperjalankan nabinya. Bukalah surat, surat, surat apa? Surat Al-Isra ayat 1 itu. Jadi bukan nabi saja yang boleh mikrat. Bukan nabi saja yang boleh berjumpa dengan Tuhan. Nabi Muhammad, nabi berasma Muhammad. Nabi Muhammad, nabi bernama Muhammad. Nabi dibagi nama Muhammad, nabi dipanggil Muhammad. Nabi bersifat Muhammad, nabi berafal Muhammad, nabi berzat Muhammad. Muhammad berasma Allah, Muhammad berafal Allah, Muhammad bersifat Allah, Muhammad berzat Allah. Sempurnalah Adam. Ini kan bercelaru semua guru-guru ni semua. Di mana gurunya yang nak buka kajian macam ini? Tak jelas, tak putus, tak habis, sangkut-sangkut. Tak ada penamatnya, tak ada keputusannya, tak habis-habis. Murid dah cari sana, cari sini, pergi sana, pergi sini, tanya dengan guru, guru marah. Ah, tunggu dulu. Buka tiga, simpan dua. Buka dua, simpan tiga. Jangan habis semua. Ini kan? Sebab guru pun tak faham juga. Oleh kerana guru yang tak faham, murid bodoh. Murid bodoh tak boleh ditunjuk ajar. Murid kalau bodoh jangan tunjuk ajar. Orang bodoh mana boleh belajar? Orang pandailah boleh belajar. Kalau ada murid bodoh, bagi pandai dulu, baru tunjuk ajar. Ini murid bodoh pun terus tunjuk ajar terus, ini dibagi dia terus, makin bodohlah. Jadi kalau nak jumpa zat, jadi kalau nak jumpa zat, jumpa sifat. Awas, jangan pergi ke sempadan. Jangan lepas ke sempadan Laisa. Jangan cuba-cuba berlepas daripada sempadan Laisa. Ini ada pula. Tafakkaru fi haqqillah la tafakkaru fi zatillah. Kajilah sifatku, jangan kau kaji zatku. Ini syariat. Itu syariat. Tafakkaru fi haqqillah. Tafakkaru fi haqqillah.
haqqillah la tafakkaru fi zatillah. Kajilah apa yang kuciptakan, carilah apa yang kuciptakan, pahamilah apa yang kuciptakan. Jangan kau kaji zatku. Maksudnya, maksudnya jangan pergi kesempadan kesempadan laisa. Kalau sudah laisa kamisli syai'un, sudah tak boleh dikaji, sudah tak boleh disebut, sudah tak boleh diapa-apakan dengan apa pun tak boleh. Tak boleh dicapai dengan ilmu. Dengan apa pun tak boleh dicapai sebab bukan sesuatu. Bukan sesuatu. Nak dicapai dengan apa? Abi Nabi Isra' Mi'raj ini jumpa siapa? Nabi Isra' wal Mi'raj itu siapa yang dijumpanya? Bukan Tuhan. Nabi Isra' Mi'raj itu yang dijumpa Nabi siapa? Kalau bahasa kita, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik kepada berjumpa di Sidratul Muntaha. Ah, ini macam-macam penafsirannya nih, macam-macam guru buat. Macam-macam kan? Orang syariat menafsirkannya naik buruk, pergi pergi ke langit naik apa kendaraan, kan? Nah itu dia punya style lah, itu dia punya ilmu lah. Ada orang makrifat dia kata pergi ke langit ketujuh dengan ilmunya, kan? Dengan ilmunya, dengan kecepatan yang yang tak ada taranya. Dengan kenderaan. Kalau nak jumpa ilmu tak guna kenderaan dah. Tak ada guna kenderaan kita ni. Kalau orang makrifat jumpa Tuhan tak pakai apa-apa. Tuhan sesuatu kah? Tuhan makhluk kah? Tuhan makhluk kah? Apa nak guna-guna kenderaan? Itu guru bodoh. Tak paham, tak paham Tuhan. Penipu. Nak jumpa Tuhan berzikir-zikirlah, nak jumpa Tuhan bersuluk-suluklah, nak jumpa Tuhan tapakur-tapakurlah. Guna ilmu ini, guna ilmu itu. Yang boleh dijumpa dengan ilmu makhluk, yang boleh disebut-sebut makhluk, yang boleh diperkata-katakan makhluk. Yang boleh guna kenderaan makhluk. Nak jumpa Tuhan tak payah pakai kenderaan. Nak guna buruk lah, nak guna inilah. Siapa yang nak jumpa Tuhan? Mari kau sini. Sini. Harus macam inilah, harus macam itulah, harus baca macam ini, baca ribu kalilah, juta kalilah. Itu nama Tuhan yang kamu panggil, bukan empunya nama Tuhan. Kan banyak tu. Mesti ilmu inilah, mesti ilmu itu. Yang boleh dicapai dengan ilmu makhluk. Jumpa itu bunyi untuk jumpa itu, berjumpa itu untuk makhluk. Bunyi berjumpa, berjumpa kepada siapa itu? Jangan kepada Tuhan.
layak kita katakan kita berjumpa Tuhan? Boleh? Layak? Suai tak kita panggil berjumpa dengan Tuhan? Ha. Itu untuk makhluk. Berjumpa, bersua, bersama. Itu untuk makhluk. Jangan kau buat untuk Tuhan. Kalau kau buat untuk Tuhan, kau tak faham Tuhan. Belajar 10 tahun lagi. Dah 1 jam kan? Dah berapa jam? Tak payah lama-lama lah. Ya. Nanti kalau lama-lama terbuka keputusan dekat YouTube ni. Kalau buka keputusan 1 jam lebih. Eh? 1 jam lebih cukup lah tu. Ini ada yang nak belajar, nak faham, nak tahu. Bang Hadi, mailah Bang Hadi, datanglah sini. Saya ni nak belajar. Ha? Kau nak belajar, kau panggil aku datang pula. Aku dipanggil yang suruh datang tempat dia. Bang Hadi, saya nak tanyalah. Saya nak belajar by WhatsApp. Adeh. Kau nak dapat ilmu, nak faham dengan WhatsApp. Facebook. Dulu ada sekolah tak? Dulu sekolah pandai pula jumpa guru . Hari-hari pergi sekolah, hari-hari jumpa guru. Sekarang nak faham, nak pandai, nak dapat sijil by WhatsApp. YouTube aja. Kau ingat aku ni mbah Google apa? Ngerti orang? Oh, ala cak. Nek pengen ngerti, ya belajar le. Sopo? Hah? Lawang Jawa lah. Lah aku ini orang Jawa. Jawa. Ingarso sontolodo ing madio mangun kurso. Apa? Ingarso sontoloyo Ingarso sontolodo ing madio mangun kurso tut wuri handayani. Saya? Saya pun tak faham juga. Aku tengok dekat YouTube lah. Dekat internet. Cara sebut tu macam pandai, faham. Ada. Banyak. Dekat YouTube kan ada. Sopo ni Nur Hidayat. Matur injih kesuwun. Matur injih kesuwun. Ingarso sontoloyo ing madio mangun karso tut uri handayani. Sugeng dalu. Aku rapopo. Wansul mawon sampun dalu. Sampun dalu. Hah? Insin mata kaji. Inyet nyinsun mata kaji semar ngising rampung ngising semar tilem marang kerapu marang kepunden. ngising itu artinya selamat malam, good night. Kalau bahasa Cinanya konsi pat coy. Ikan? Salah. Ya? Hah? Eh, belum habis lagi ni. Alamak, masuk dekat YouTube lah.